Halo teman-teman, ini basic motornya Honda Beat. Jadi kita pakai ban daily tire yang ukuran 150/80/10. Ini ring 10. Kemudian kalau kita lihat untuk kelebarannya totalnya itu udah sama dengan dudukan knalpot lebarnya ya, malah di atasnya lagi. Ya, jadi itu kan nampak lebih lebar ya, bannya lebar. Jadi kenapa nggak kita sarankan pakai ring 12 atau 13 yang tipe ini ya? Jadi sebenarnya tingginya itu sama, tapi kalau misalnya mau dipakai ban ring 12 tentunya yang harus lebih rendah modelnya ya. Mungkin yang per 70 atau per 60. Supaya apa? Kalau lebarnya segini itu enggak mentok di sini. Ini kan kalau kita lihat pringnya sedikit aja ini. Jadi kalau kita pakai ring 12 mungkin kemungkinan ini mentok. Kemarin ya mentok ya. Jadi kalau mau dirusakkan mesinnya enggak masalah, mungkin mau digerinda. Mau digerinda dulu ya. Konsepnya lowrider atau rukus memang lebih cocoknya sih pakai ini aja. Ini konsep di Jepang seperti ini, pakai ring 10 atau maksimal ring 12, tapi bannya yang model lebih rendah ya, lebih tipis. Jadi sekian ya teman-teman, semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe Bukat Medan. Assalamualaikum.